Oke guys, di sini aku menggunakan hero Cici dan ini adalah hero terbaru di Mobile Legends guys. Oke, di sini aku pakai Cici tapi di sini aku memakai item jungler ya. Dan nanti buildnya kalian bisa lihat sendiri, oke? Dan langsung aja pertama ini aku ambil buff merah dulu guys. Di sini kita buka skill satunya dulu dan kita langsung basic attack aja guys. Dan di sini aku langsung aja akan mengalahkan buff merah. Nanti abis ke buff merah ini kita bakal ke Pokemon guys ya, yang di tengah-tengah itu guys. Oh iya, sebenarnya hero Cici ini adalah hero EXP atau Factor ya guys ya. Dan jenisnya ini sih Factor guys. Jadi cocoknya untuk kayak di EXP guys, tapi di sini aku mencoba menjadi jungler guys. Apakah hero Cici ini enak di jungler? Oke, jadi skill satunya kayak gini guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, skill satunya ini keren banget guys. Dan di sini ada stacknya nih, stacknya sampai 10 guys. Oke, di sini skill 2-nya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, bisa kayak ngelompat gitu guys. Dan lompatannya itu jauh banget sih. Tadi musuh aja sampai panik sampai flicker ya guys ya, si Aurora tadi guys. Oke, setelah Pokemon kita dapat, kita jangan lupa ke buff ungu ya guys ya. Dan di sini terus farming guys sampai bisa menang banyak uang atau banyak gold guys. Kalau kita udah menang banyak gold, tinggal warnya ataupun bertarungnya enak banget guys ya. Intinya di sini di ML kalau kita unggul gold udah pasti udah enak banget ya guys ya. Bener nggak guys? Bener lah ya. Nah, buff ungu sudah, langsung saja kita ke atas nih. Nah, ke atas ini rame nih. Kita bantu ya guys ya. Let's go. Di sini kita udah unggul poin, udah pasti kita unggul gold juga guys. Nah, pas banget nih. Kena. Ih, hilang dong. Kemana dia? Loh, hilang guys. Oke lah, nggak apa-apa guys. Oke, kita langsung potong aja guys. Waduh, auroranya berani banget guys. Oke, kita kasih paham ya guys ya. Mumpung di sini kita pakai Cici, apalagi Cici jungler nih. Nah, dapet nih. Nice gaming ya guys ya, langsung aja kita bisa berhasil mengeliminasi si Aurora tadi. Dan di sini ada MM guys, kita langsung aja sikat abis guys, mumpung kita masih unggul guys. Dan di sini kita level 4 guys, langsung aja. Nah, kayak gitu ya, mantep banget si hero ini ya guys ya. Dan ternyata dipakai untuk jungler pun enak juga guys, bener-bener enak banget guys. Kalian coba sendiri aja nanti ya. Oke, di sini kita langsung aja sikat turtle guys, seperti biasa. Kita butuh turtle ya, dan di sini aku akan langsung saja mengalahkan turtle-nya guys. Dan di sini kita sudah 9 poin ya, sedangkan musuh 2 poin. Oh, sekarang 10 guys. Nice, 10-2 guys. Wow, di sini kayaknya kita bakal unggul dan bakal dapat untung banyak ya. Dan di sini kesempatan menang kayaknya bagus guys. Ya, semoga saja tidak ada comeback ya. Oke, tapi kita nggak boleh sombong dulu di awal. Nah, di sini kita ambil Pokemon ya. Nice, kalau udah kayak gitu kalian kalau ada kesempatan buff gini nih. Nah, ambil aja guys buff musuh dan itu halal kok guys. Enggak masalah kalau kalian curi buff musuh guys. Tidak ada hukumnya mencuri buff musuh, haram guys. Tidak ada ya guys ya. Nah, langsung aja kita akan dapetin buff ungu ya guys ya. Dan di sini Florin tuh tengil banget. Berani-beraninya dia mau memukul kita. Nah, kan akhirnya turun juga guys. Waduh, kita dikepung guys. Waduh, kacau gaming. Aduh, kena karma kita guys. Kacau gaming ya guys ya. Wah, sepertinya di bawah butuh pertolongan guys. Waduh, kan bener aja guys. Ada ya sabu ya guys ya. Dan juga ada ini nih. Nah, tukang geprek nih. Nice, kita dapet ya guys ya si tukang geprek. Dan haya sabunya juga udah KO ya guys ya. Nah, mumpungnya si hypernya haya sabu turu, langsung aja kita turtle guys, oke? Tanpa ragu-ragu, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, singkat abis guys. Nice gaming ya guys, nice gaming lah ya. Begitu caranya ya guys ya, catat, pahami dan pelajari guys. Langsung aja dipraktekin guys. Nice, di sini kita langsung mendapatkan turtle-nya guys. Oh ya, di sini kalian juga harus bisa main objektif ya. Dan di sini kan turret-nya udah mau ini nih hancur. Nah, kalian harus bisa ngancurin seperti itu ya guys ya. Oke, di sini kita ambil Pokemon. Jadi kalau misalkan ada turret yang lagi kosong dan turretnya udah sedikit tuh darah turretnya, kalian langsung ancurin aja segera ya guys ya. Jangan ditunda, jangan dibiarkan. Wah, ini tengil banget MM-nya ya. Nah, kan turu kan dia. Oke, kita farming ke buff ungu dulu. Nanti setelah buff ungu kita baru rotasi lagi guys. Kalau bisa kita nanti kita akan bantu teman kita ya guys ya, kalau memang teman kita membutuhkan bantuan guys. Dan sepertinya di sini di tengah-tengah ada sebuah war ya guys ya. War kecil dan langsung aja kita barbarkan ya guys ya. Let's go. Mau kemana kau? Ih, di KS dong. Wih, mantap, masih bisa dapat ya guys ya. Lumayan dapat kayak sabu guys. Ya, walaupun tadi aturan kita bisa dapetin Aurora ya guys ya, tapi tidak apa-apa guys. Tapi kita di sini mendapatkan assist ya. Lumayan juga assist guys. Oke, langsung aja aku sikat kelomang ya guys ya. Dan kalian bisa lihat ya, ini farmingnya cepet banget guys.
Hero Cici ini kalau jadi jungler farmingnya cepet banget dan enak banget, apalagi kalau levelnya udah di atas level 6. Apalagi di sini itemnya aku juga udah mau jadi guys. Jadi kalau itemnya udah jadi dan levelnya di atas level 6, ini benar-benar enak banget guys buat jadi Cici jungler ya. Nih kalian lihat sendiri ya. Di sini turret-nya akan kusikat abis guys. Let's go guys. Nih lihat nih, lihat nih. Tuh, dibantu Martis juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau untuk farming itu enak guys. Nah ini dia nih si Poveo si tukang geprek. Mau kemana sih? Nah menang kan? Kita langsung dapat mega kill loh guys. Keren gak sih? Bener-bener keren ya guys ya. Jadi kalau kalian mau main hero Cici, kalian harus bisa berani barbar. Dan paling enak juga ini dipakai buat jungler guys. Tapi kalau kalian gak bisa jungler, kalian bisa pakai EXP guys. Oke? Di sini aku langsung main Lord aja guys, karena udah unggul poin, unggul gold, dan kita nggak usah takut guys, udah langsung barbar aja. Yang penting di sini kalian kuncinya harus teliti ya guys ya. Dan di sini nih contoh kayak gini nih. Nah ada Haya Sabu kan, langsung kita bantu dulu guys. Nah kayak gitu, unstoppable ya guys ya. Dan kombonya kalian bisa lihat ya, combo Cici itu enak banget guys. Oke dikit lagi ya guys ya, dan langsung aja di sini kita retri. Nice, dapet ya. Nah gitu guys caranya guys. Waduh di KS nggak apa-apa lah ya guys ya. Kalau combo kalian bisa lihat sendiri ya, combo Cicinya. Paling recommended itu kalian buka skill 1 dulu, terus skill 3 lalu kalian basic attack ya. Dan skill 2 itu jaga-jaga untuk kalian lompat ke musuh ya, ataupun kalian bisa backflip ke belakang ya. Jadi kalau kalian keadaan gak aman, kalian bisa kabur gitu guys. Jadi skill 2 itu untuk bantuan aja sih lebih tepatnya guys. Jadi kombonya itu 1 langsung skill 3 dan barengin dengan basic attack ya. Jadi satu skill 1 basic attack juga bisa, terus skill 3 atau skill 1 skill 3 basic attack. Bebas guys. Sesuai ke ini aja guys, kebisaan kalian aja ya, mau yang mana, sesuai kenyamanan kalian aja guys, mau pakai combo yang mana guys. Tapi rekomendasi dari aku ya jelas sih skill 1 skill 3 baru basic attack guys, jadi biar berasa juga ya guys ya. Dan di sini stacknya harus 10 guys biar berasa sakit guys. Nah contohnya kayak tadi guys, dan di sini kalian bisa lihat sendiri kita udah langsung monster kill. Nah di sini kita barbar aja guys, mumpung skill satunya cooldownnya nggak terlalu lama, dan sikat abis. Seperti biasa double kill dan langsung aja kita end guys. Begitu cara main hero Cici ya guys ya. Menurut kalian hero Cici ini kayak gimana guys? Coba komen ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Di sini kita menang guys. Alhamdulillah guys ya. Jangan lupa guys like, share, dan subscribe oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Aku Dan Sasuke pamit undur diri. See you next video and bye-bye. Thanks for watching guys.